Johnson, a dream machine. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up. Sahabat Megawati yang istri di Red Spark ini terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk bermain di Indonesia. Hal itu dia sampaikan usai Red Spark dan Megawati Hang Estri melakoni pertandingan eksibisi melawan Indonesia All Star pada 20 April lalu. Seperti diketahui, Red Spark beserta Megawati Hang Estri mengadakan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memenuhi undangan Kemenpora. Hal ini karena Megawati Hang Estri dianggap kembali menggairahkan olahraga voli Indonesia setelah dirinya memperkuat Red Spark di Liga Korea musim ini. Bagaimana tidak, Megawati Hang Estri menjadi pemain voli putri asal Indonesia pertama yang melanjutkan karir profesionalnya di luar negeri. Ketika itu Megawati Hang Estri mendapatkan kontrak selama semusim atau sama dengan 9 bulan hingga kompetisi V-League 2023-2024 usai pada awal Maret lalu. Megawati Hang Estri yang direkrut melalui ASEAN Draft Quarter awalnya tidak terlalu diperhitungkan sebagai pevoli asing oleh penggemar voli Korea. Hal ini karena Megawati Hang Estri berasal dari Indonesia yang notabene kiprahnya tidak terlalu diketahui oleh banyak orang termasuk di Korea. Akan tetapi Megawati Hang Estri berhasil mematahkan anggapan itu dengan membawa Red Spark finish di peringkat 3 V-League 2023-2024. Ini menjadi pencapaian terbaik Red Spark yang selama 7 tahun terakhir hanya berkutat di papan tengah dan kesulitan masuk ke babak playoff. Tidak hanya itu, Megawati Hang Estri keluar sebagai pencetak skor terbanyak Red Spark sekaligus Liga Korea musim ini dengan perolehan 797 poin dari 37 penampilan. Berkat performa impresifnya, Megawati Hang Estri terpilih sebagai MVP di putaran pertama sekaligus masuk tim All-Star V-League 2023-2024. And Megawati Putibi with the one another execution. That's one of the keys of the way to score the point. And that is surveys from Mega. What a class that was. Targeting the right hand side of the court. Kesuksesan Megawati Hang Estri dalam mendulang banyak poin tidak bisa dilepaskan dari rekan timnya yaitu Yum Hee-sun yang selalu memberikan umpan kepada Mega. Yum Hee-sun dan Megawati Hang Estri bahkan sudah terlihat seperti saudara kandung karena keduanya kerap menghabiskan waktu bersama di luar pertandingan. Berkat kedekatannya dengan Megawati Hang Estri, Yum Hee-sun akhirnya menjadi ikut dikenal hingga diidolakan oleh penggemar asal Indonesia. Hal ini terlihat ketika Yum Hee-sun tampil membela Red Spark yang saat itu berhadapan dengan Indonesia All Star di Jakarta. Di set pertama dan kedua, Yum Hee-sun berhasil memainkan perannya sebagai setter Red Spark dan membawa timnya unggul atas Indonesia All Star. Namun pada set ketiga hingga keempat, Yum Hee-sun memberikan kejutan kepada penggemar dengan berpindah untuk bermain bagi Indonesia All Star. Sontak saja hal itu membuat penggemar yang hadir di Indonesia Arena tertawa sekaligus terpukau melihat Yum Hee-sun yang justru sukses kalahkan Red Spark. Selepas laga, Yum Hee-sun mendapatkan pujian hingga diberikan banyak hadiah oleh penggemar Indonesia yang setia menunggunya di luar stadion. Melihat antusiasme yang cukup besar dari penonton Indonesia, Yum Hee-sun sangat senang, bahkan ia belum pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya tidak tahu kapan akan ada tempat seperti ini lagi. Itu adalah perasaan yang berbeda dan kenangan yang sangat bagus, ujar Yum Hee-sun. Exeter tim nasional Korea Selatan itu mengatakan jika dia belum pernah mendapatkan dukungan yang sebesar itu saat bermain voli. Hal inilah yang membuat Yum Hee-sun berpikir ingin menutup karir volinya di Asia Tenggara apabila kontraknya bersama Red Spark usai. Saya rasa saya harus menghabiskan bagian terakhir karir saya di Asia Tenggara, kata Hee-sun dari Sport Times.
Seperti diketahui, dua rekannya di Red Spark yaitu Megawati Hangestri dan Giovanna Milana telah lebih dahulu mencicipi kompetisi Asia Tenggara, tepatnya di Proliga Indonesia 2024. Di Proliga 2024, Megawati Hangestri bermain untuk Jakarta Bin, sedangkan Giovanna Milana menjadi andalan Jakarta Pertamina Enduro. Kintana? Hello? Kintana? Hello, ya? Putaran 1 kompetisi voli terakbar di tanah air Proliga 2024, Seri Jogja telah menyelesaikan pertandingan pada Senin kemarin. Persaingan di daftar top skor pun berlangsung ketat, baik di sektor putri maupun putra. Yang menarik jika di sektor putri pemain asing mendominasi, daftar top skor putra lebih banyak dihuni pemain lokal. Di sektor putri, Giovanna Milana alias Gia yang membela Jakarta Pertamina Enduro langsung menyodok ke peringkat 3. Sementara puncak daftar top skor diduduki Polina Semanova, tandem Gia di Jakarta Pertamina Enduro. Beda nasib dengan Gia, Megawati Hangestri gagal masuk 8 besar. Maklum saja Megawati baru turun bermain 1 kali. Di laga pertama pilar Jakarta Bin itu absen karena kondisinya tidak fit. Bahkan di laga debutnya Megawati juga bermain dalam keadaan masih sakit. Mega kabarnya memaksakan untuk ikut bermain melawan BJB Tanda Mata Bandung karena tidak ingin membuat para penggemar kecewa. Pasalnya Mega tahu jika para penggemarnya begitu menunggu waktu debutnya bersama Jakarta Bin. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.